Nanti cuki 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 cuk sampai di Washington DC. Halo sahabat dangdut, saya Rafki Dad dan inilah jantung ibu kota Amerika yaitu Washington DC. Nah, meskipun jauh-jauh di Amerika, ternyata banyak sekali orang-orang di sini yang ingin menjadi penyanyi dangdut, yang ingin bergoyang-goyang dangdut. Oleh karena itu, mereka kita himpun di sebuah acara yang bisa membuat mereka tidak hanya menunjukkan kemampuan menyanyi dangdut, tapi juga bergoyang dangdut yang asik, yaitu sebuah acara dangdut paling asik saat ini, paling asik di dunia, yaitu Dangdut in America. Cuki 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 cuki. Gedung The Voice of America, gedung 5 lantai ini akan menjadi saksi orang-orang Amerika menunjukkan kemampuannya dalam bergoyang serta bernyanyi dangdut. Nah, kemampuan ini nantinya akan ditunjukkan ke hadapan 4 orang juri, juri-juri cantik jelita. Siapakah mereka? Risa Asnan atau yang akrab dipanggil Ira adalah otak dibalik penyelenggaraan Dangdut in America. Walaupun sudah tinggal lama di Amerika selama lebih dari 20 tahun, Ira tetap cinta dengan budaya dan musik khas Indonesia. Sebelumnya, Ira telah sukses membawa penyanyi Amerika Ariel Tilghman ke Indonesia untuk tampil dan melantunkan lagu-lagu dangdut di berbagai acara. Ani Hartini adalah mantan anggota grup dangdut papan atas Candedes. Penyanyi asal Kediri yang suka masak ini adalah penggemar penyanyi dangdut Elvy Sukaesih dan Ida Laila. Ani senang dengan perannya sebagai juri karena ia juga punya impian untuk mengembangkan dangdut tradisional di Amerika. Sedangkan kita orang-orang Indonesia aja bisa menyanyi lagu-lagu Amerika. Kenapa kita nggak bisa mengajak orang-orang Amerika yang belajar lagu-lagu Indonesia seperti dangdut? Catherine Short The Ark adalah vokalis soprano yang sudah tampil di banyak pertunjukan opera di berbagai belahan dunia. Catherine yang memang suka jalan-jalan sempat tinggal di kota Helsinki, Finlandia, dan masih punya rumah di Amerika dan Bolivia. Sania adalah penyanyi R&B Indonesia yang hits lewat lagunya Santai. Penyanyi yang hobi mengubah gaya rambutnya ini sempat berkolaborasi dengan musisi Indonesia ternama seperti Guru Soekarno Putra, Toh Pati, dan Iwaka. Dangdut in America 2014 diadakan di 4 kota besar, mulai di jantung ibu kota Amerika, Washington DC, tempat Presiden Obama berkantor. Wilmington, ibu kota negara bagian Delaware yang memiliki Grand Opera House tempat musisi dunia seperti Morrissey dan Goo Goo Dolls menggelar konser. Selain itu, juga ada Philadelphia, kota tempat lahirnya banyak musisi jazz, hip-hop, dan R&B international. Hingga ke ibu kota dunia, New York City. Ya sahabat dangdut in America, di saat para kontestan menunggu seperti ini, banyak hal yang mereka lakukan, mungkin ada yang SMS-an, tapi yang tentunya untuk mempersiapkan diri bertemu juri, yaitu latihan menyanyi. Seperti yang ada di belakang kita ini, kita ratingin ya. So closer than we ever been. Bisa nyanyi dangdut gak dia ya? Kayaknya serem amat ini. What's your name? City. City? City. City, wow. What city? Yeah, what city? City? Jersey City. City. Yeah. Wow, so you're here in Washington, D.C. to join our competition, Dangdut in America. Yes, I am. I'm ready. Let's go. Yeah, but I heard that you sing. What kind of song is that? It's a pop or R&B? R&B. That's R&B. A little song that I wrote called When It Rains. You can look it up on YouTube. Oh, great. So you are a songwriter too? Yes. But now you have to sing Dangdut. Yes. Let's bring it on. Let's go. Okay, so you don't know about Dangdut before? No. So, do you know where is Dangdut from? No.
No? Indonesia. What? Indonesia. Indonesia, yeah, you are correct. Do you know what's the capital city of Indonesia? No. Okay, I give you choices, so you have to pick. Jakarta, Manila, Kuala Lumpur, Thailand, or Beijing? Jakarta, Manila, Kuala Lumpur, Thailand, or Beijing? What is the capital city of Indonesia? What's the second one you said? What? The second one? Kuala Lumpur. Kuala Lumpur? Kuala Lumpur. It's Malaysia, man. Not Indonesia. Oh, almost. It's pretty close. I know. Yeah, it's only, yeah. Like, I was trying to look on the screen. Yeah, you can look at it. It's here. Yeah, it's here. It's here. I look at it. Yeah. Indonesia is here. It's Indonesia, it's Malaysia, so Jakarta is here. But I know that you're excited here. Yes. To join this competition. I am. Are you ready to see the judges? I am. Come on, go see the judges.